Halo Popers, balik lagi bersama kita di Exit Exhibition Visit. Oke, jadi kita ini, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu, nama saya Ian. Saya Rida. Oke, jadi kita ini ada di G-Fest. Ya, G-Fest itu apa ya? G-Fest adalah Jakarta International Photography Festival. Dan di G-Fest ini ternyata tuh pamerannya ada 4 tempat gitu, Rida. Di mana aja tuh kayaknya ya? Nah, itu ada di rooftop di tempat kita sekarang, ada di Sour and Film, ada di Kala, dan yang terakhir ada di Taman Langsa. Wow, banyak banget tempatnya, menarik ya. Mungkin tak perlu berlama lagi ya, kita langsung cus aja ke pamerannya. Langsung. G-Fest ini keren banget gak, Rida? Keren banget. Kalau menurut Ian nih, gimana nih pameran dari tadi banyak banget ya, kita udah ngunjungin pameran-pamerannya. Gimana kesan dan pesannya Ian nih? Kalau dari aku sendiri, G-Fest tuh keren banget ya. Apalagi banyak pameris internasional, dan pameris Indonesia juga gak kalah keren gitu. Kalau Rida gimana? Sama sih, keren banget. Terus kan biasanya kalau aku lihat pameran cuma satu tempat gitu kan. Nah, ini tuh kayak baru pertama kali ngelihat pameran yang tempatnya tuh banyak. Habis itu pamerisnya juga keren-keren banget ya, karyanya bener-bener kayak beda satu sama lain gitu, unik-unik banget. Gila. Tapi kalau dari Ian sendiri gitu, ada karya-karya yang kayak ada satu karya tuh yang judulnya tuh This Is US, dia tuh kayak mengubah stereotip kita memandang Amerika Serikat, karena kan gue HI banget gitu. Ya, yang biasa kita memandang US tuh dengan westernnya, tapi di situ foto-foto dengan wanita-wanita bercadar gitu. Jadi wah, keren sih. Kalau Rida gimana, ada enggak? Ada sih, aku suka karyanya yang judulnya Zevanya. Jadi tuh nyeritain kalau misalnya ada nih di Indonesia tuh suatu daerah yang orang-orangnya tuh banyak yang belum punya dokumen gitu. Jadi agak kesulitan dalam proses-proses gitu yang ngurus-ngurus administrasi. Oke, G-Fest ini keren banget lah. Mungkin untuk UFOvers yang belum sempat datang ke G-Fest, bisa tunggu tahun depan nih. Iya, karena sekarang udah habis ya. Sayang banget. Tapi tenang aja, gak apa. Oke, mungkin itu aja ya dari kita ya. Kita berdua undur diri. Nantikan konten-konten Exit berikutnya. Selanjutnya. Dadah.